Okey semua, Assalamualaikum. Dah rekod. Okey Cikgu Madi, terima kasih. Okey Cikgu Madiha. Okey semua, hai semua, Assalamualaikum. Cikgu ucapkan lagi sekali pada semua, selamat pagi. Okey, so anak-anak 5 budiman, okey. So pada hari ini, okey sebelum tu cikgu nak ucapkan terima kasih dan juga selamat datang ke program kita pada hari ini, iaitu program psikososial dan kesejahteraan mental. Okey, Cikgu Huda boleh tak sharekan saya punya screen? Okey, kejap eh. Okey, kita tunggu Cikgu Huda sekejap eh. Ah, sebelum tu cikgu nak tanya, kenal tak Cikgu Nadia dengan Cikgu Huda? Siapa kenal Cikgu Nadia dengan Cikgu Huda? Pernah nampak tak dekat sekolah dulu? Ingat lagi ke? Senyap je. Oh ingat. Okey ada juga yang ingat. Alhamdulillah. Thank you so much Amira. Okey. So Cikgu Nadia dengan Cikgu Huda ni sebenarnya kaunselor pelatih. Kalau kita orang pernah relief dulu, siapa-siapa yang ingat tu kan? Okey. Okey sekejap eh. Tunggu Cikgu Huda sekejap. Sekejap. Okey. 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 Kita dah boleh mulakan. Thank you so much Cikgu Huda. Okey, so ucapkan lagi sekali selamat datang ke program psikososial dan kesejahteraan mental. Okey, so pada hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang bagi cikgu sangat menarik yang boleh bantu kita untuk tingkatkan ilmu pengetahuan kita tentang satu penyakit mental iaitu kemurungan. Hari ini cikgu bagi tajuk The Silent Illness iaitu depression ataupun kemurungan. Kenapa cikgu letak nama The Silent Illness ni? Kejap lagi kita akan tengok kenapa saya letak The Silent Illness. Sebab apa? Sebab kadang-kadang penyakit depression ni kita tak nampak pun. Senyap-senyap cikgu datang kat kita. Kan? Okay. So cikgu nak bagi tahu dengan awak semua kan, kita ni selalu dengar orang cakap tentang depression, orang cakap tentang kemurungan dan banyak antara kita yang selalu cakap macam ni. Bila kita ada masalah, kita sedih dan sebagainya, kita selalu cakap aku depressed lah. Sedih sikit je kita cakap kita depressed. Sebenarnya betul ke kita depressed? Ke kita sekadar sedih sahaja? Ada beza tau sedih dan juga kemurungan. So hari ini kita akan tengok secara lebih terperinci apakah maksud kemurungan yang sebenarnya. Kita ni sebenarnya tak boleh tahu kita nak senang-senang declare diri kita ni ada depression. Sebab depression ni adalah satu penyakit. So kita ni kalau bukan doktor boleh ke declare diri kita ni ada penyakit? Tak boleh tahu sebenarnya. Okey, sebab apa? Dia ada beberapa perkara yang kita perlu lihat dan hanya golongan-golongan profesional sahaja yang boleh diagnose penyakit kita. Kita akan mulakan dengan kita tengok apakah maksud kemurungan yang sebenarnya. Okey. Adik-adik semua, kemurungan ni sebenarnya adalah kita punya gangguan perasaan. Gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu selalu rasa sedih, selalu letih, tak ada tenaga, marah, lepas tak nak aktiviti harian dia. Dia tak minat dah ni. Kalau kita ni sebagai student, kita dah tak minat dah nak buat kerja sekolah, kita dah tak minat nak masuk kelas PDPR, kita tak berminat nak ambil tahu tentang sekolah sebab dia akan menjejaskan kita fungsi harian kita sebagai seorang individu. Kalau cikgu ni cikgu kan, kalau cikgu kena penyakit kemurungan ni tak nak dah ni ambil tahu pasal sekolah, tak nak dah ni buat program dengan adik-adik semua. Sebab apa? Penyakit kemurungan ini boleh menjejaskan fungsi harian individu. Tetapi adik-adik semua mestilah kena ingat bahawa simptom-simptom ini perlulah berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Kalau tak sampai 2 minggu, kalau sekadar sehari, sekadar 2 hari, maka kita tak panggil dia sebagai kemurungan. Dia sekadar sedih biasa sahaja. Kalau kita rasa sedih tu sekejap-sekejap je, rasa letih tu sekadar sehari, 2 hari sahaja, maka ianya bukan kemurungan. Ia mungkin sekadar kita rasa down,
kita rasa tak semangat dan sebagainya. Okey, so setakat itu ada apa-apa soalan tak tentang definisi? Ada siapa-siapa tak nak tanya soalan pada cikgu? Ada adik-adik ni ada tak kat sini? Ada lagi dengan cikgu tak? Cikgu nak bisa mari. Ha? Ya, adik-adik ada apa-apa soalan tak nak tanya? Okey, ada. Tak je. Okey, tak ada. Okey, thank you Alin. Okay. Cikgu Madiha kata ada. Okey, apa dia soalannya tu Cikgu Madiha? Kan, Cikgu Madiha ada kat situ oh. Kan ada soalan. Okey. Okey, so semua okey. So kalau ada soalan boleh tanya dalam chat ataupun buka voice. Okey. So Cikgu Nadia ada apa-apa nak tambah tentang definisi kemurungan? Okey, sedikit saja yang saya nak tambah. Okey, sebenarnya adik-adik semua, kemurungan ni kan dia ni boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja. Tak kira lah dia tu jantina apa, berapa umur dia, apakah bangsa ataupun agama dia, tak kisah. Sebab kemurungan ni semua orang boleh kena. Cikgu pun berisiko, awak semua pun berisiko juga. Okey, kalau kita tak pandai nak kita kawal kita punya emosi, tak pandai kawal kita punya stres, maka semua orang akan mempunyai risiko untuk terkena penyakit kemurungan ini. Okey. So adik-adik semua silalah jaga kita punya emosi, jagalah, pandailah uruskan stres masing-masing. Okey. Cikgu dah ada apa-apa ke nak tambah? Tak ada, tapi kita akan tengok juga kepada gambar yang cikgu sediakan di sini. Ini jugalah daripada definisi kemurungan eh. Dia kata dekat sini, cikgu ambil daripada Public Health Malaysia. So dia kata depresi ataupun kemurungan adalah masalah kesihatan yang tak dapat dilihat dari luaran. Contoh kalau kita luka pembedahan ataupun luka terkena pisau, kita nampak lukanya berdarah. Tapi kemurungan ni adalah kita tak nampak daripada luaran sebab dia berkaitan dengan psikologi kita, di kepala kita, di otak kita, di minda kita. Okey, jadi kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Okey, jadi dekat sini ada grafnya kan. Kat sini ada yang full bar, ada half bar dengan yang kosong. Jadi yang kat sini dia kata full bar ni adalah, kemurungan ni adalah penderitaan sebenar yang dialami pesakit. Kenapa pesakit? Sebab tadi Cikgu Nadia pun dah sebutkan, dah mention kemurungan adalah satu penyakit mental yang boleh didiagnose oleh pakar sakit mental ataupun doktor lah eh. Jadi kemurungan ataupun penderitaan yang sepenuhnya dialami, yang dirasai, hanya pesakit kemurungan je yang tahu. Dia je yang tahu perasaan sebenar dia, apa yang ada dalam kepala dia, apa yang sedang dia hadapi, apa perasaan dia, apa emosi dia. Hanya dia yang tahu sepenuhnya. Jadi tengok yang tengah ni, ini adalah half bar. Dia kata ini adalah penderitaan yang mungkin diperhatikan orang sekeliling. Contohnya cikgu bagi contoh. Contohlah cikgu ada depression. Okey, orang sekeliling cikgu dia tak nampak sepenuhnya apa yang cikgu rasa, tapi dia tahu, mungkin dia tahu cikgu ada depression, tapi dia tak tahu apa perasaan cikgu, apa yang cikgu fikirkan setiap malam, apa yang trigger depression cikgu dan sebagainya. Itu adalah orang sekeliling, okey. Jadi tengok yang kosong ni ialah sesetengah orang tak nampak langsung kemurungan. Okey, boleh jadi orang tak, cikgu ada kemurungan tapi orang tak nampak langsung cikgu ni seorang yang ada kemurungan sebab cikgu mempamerkan ataupun menunjukkan emosi yang gembira, tingkah laku yang positif, tapi sebenarnya di dalaman cikgu, di kepala cikgu, cikgu sedang mengalami kemurungan. Okey, jadi sebab itulah dia kata kemurungan ataupun depression, depresi ni kita tak boleh lihat dari luaran, daripada mata kasar kita. Okey, setakat ni faham tak apa maksud kemurungan, macam mana kemurungan ni? Kalau faham. Ada soalan. Okay, very good. So kalau ada soalan boleh tanya dekat dalam chat ataupun terus je buka voice. Okay, so kita dah tahu dah, kita dah tengok dah definisi kemurungan, bagaimana kemurungan sebenarnya. Jadi kita akan terus kepada simptom-simptom kemurungan. Cikgu nak ingatkan lagi sekali pada adik-adik, bila kita sebut tentang penyakit,
penyakit kemurungan, penyakit mental hanya boleh didiagnose oleh pakar sakit mental. Sebelum seseorang itu didiagnose ada penyakit mental, dia akan dinilai, okay? Dia akan disaring, dinilai untuk lihat simptom-simptom kemurungan ataupun kita panggil gejala lah, gejala kemurungan. Jadi kat sini cikgu nak kongsikan pada adik-adik empat simptom kemurungan. Okey, sebenarnya dia ada banyak lagi simptom yang boleh dilihat untuk mengesahkan bahawa seseorang itu ada kemurungan. Tapi cikgu sharekan di sini empat simptom. Okey, tengok yang pertama. Yang pertama dia kata kurang berminat dalam menjalankan aktiviti. Okey, dia kata kat sini individu tidak lagi menikmati hobi ataupun permainan yang diminati dahulu. Sebab apa? Sebab dia dah hilang minat, loss of interest. Kalau dulu dia seorang atlet lah contohnya, ataupun mungkin okay, sebelum ni dia suka mewarna, suka seni kan, suka melukis. Sebelum ni kalau dia stres dia akan melukis. Kalau dia sedih dia akan melukis sebab dia rasa dengan melukis tu boleh membuatkan dia lebih tenang, lebih gembira, dan buatkan dia jadi seorang yang positif. Tapi bila dia mengalami kemurungan, dia dah tak nak dah buat semua tu. Dia dah tak ada minat dah nak melukis, nak mewarna. Okay, so dah hilang minat kat situ, dah tak tertarik dah nak mewarna dan melukis. Tapi cik kena ingat juga perkara ini, simptom ini mestilah berlaku dalam masa sekurangnya 2 minggu. Okay, 2 minggu berturut-turut ataupun ada sesetengah simptom dia berlaku 2 minggu sehingga 6 bulan. Okay, so setakat ni ada nak tanya tak tentang simptom pertama, kurang berminat dalam menjalankan aktiviti? So cikgu harap adik-adik faham eh. Okay, jadi yang kedua, tengok yang kedua kat sini, dia kata orang yang ada simptom kemurungan ini, okay, dia akan rasa keletihan ataupun kehilangan tenaga hampir setiap hari. Letih, hilang tenaga. Contoh kan kalau nak bangun daripada tidur pagi-pagi, dia rasa nak angkat kaki, nak turun katil tu memang susah sangat, memang tak berdaya, memang keletihan, tak ada tenaga ni nak bangun daripada katil, rasa nak terbaring je, rasa macam tak nak buat apa-apa lah hari ni, nak terbaring je, nak terbaring, tak nak buat apa-apa. Jadi kat situ bila dia keletihan ataupun kehilangan tenaga ni, kat situ adalah tanda-tanda dia mungkin mengalami kemurungan. Okey, dia rasa terlalu letih, rutin dan tugas harian menjadi terlalu sukar untuk diuruskan. Tengok, ingat tak tadi dalam definisi ada dikatakan orang yang mengalami penyakit mental ini, dia akan terganggu kefungsiannya. Okay, kefungsian sebagai seorang individu, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja. Jadi kat sini dia kata rutin dan tugas harian menjadi terlalu sukar untuk diuruskan. Cikgu pernah baca satu kisah di Malaysia, okay, dia sharekan lah di media sosial kan. Dia pesakit kemurungan, semasa dia dalam tempoh kemurungan itu, dia tak mandi 10 hari, dia tak makan, dia tak mandi, dia tak boleh nak uruskan diri dia. Okay, jadi itu adalah antara apa simptom kemurungan sekiranya seseorang mengalami kemurungan. Okey, setakat ni faham tak? Ada apa-apa soalan tak? Cuba respon dekat chat, cikgu nak tengok. Okey, cikgu harap adik-adik cikgu faham eh tentang dua simptom yang cikgu dah terangkan. Okey, Amira Nurini kata faham Cikgu Huda. Okey, thank you so much Amira. Okey, hebatnya Amira ni, hebatnya semua anak-anak lima budiman ni. Okey. Disebabkan faham, maksudnya cikgu nak teruskan kepada simptom yang ketiga. Okey, so kita nak tengok apakah lagi selain daripada yang cikgu Huda sebutkan tadi, apakah lagi simptom dia. Okey, simptom yang ketiga adalah mood murung hampir sepanjang hari dan berlaku hampir setiap hari. Seorang yang mempunyai simptom kemurungan ni, mood dia akan murung je hampir sepanjang hari tu, dia rasa macam murung sahaja. Hampir setiap hari pula tu berlaku pada dia. Okey, mood murung ni apa pula? Okey, mood murung ni adalah kita rasa sedih, kita rasa apa lagi? Kita rasa kosong, walaupun ni orang ramai ni ada dengan kita, tapi kita tetap rasa sunyi. Tetap rasa kosong.
Kan? So ini adalah kita panggil dia sebagai mood murung, kan? Lepas tu apa lagi? Kita rasa nak nangis, kita rasa putus asa dengan kehidupan kita. So orang-orang yang mengalami simptom-simptom kemurungan ni, itulah perasaan dia. Dia akan rasa murung sahaja sepanjang hari tu. Dia tak ada semangat bangun daripada katil, dia macam Cikgu Huda kata tadi. Rasa letihnya nak bangun, murungnya kehidupan dia hari ini, dia cakap macam tu. Kan? Okey. So kita tengok pula yang keempat. Yang keempat adalah perasaan tidak berharga ataupun rasa bersalah yang berlebihan hampir setiap hari. Dia rasa diri dia ni tak berguna. Dia selalu salahkan diri dia atas sesuatu yang berlaku. Contohnya kawan dia kena marah dengan cikgu. Pun dia rasa bersalah. Kan? Rasa bersalah tu rasa bersalah yang berlebih-lebihan. Sampaikan dia rasa macam, eh tak gunanya aku ni sebab akulah kawan aku kena marah. Sedangkan perkara itu adalah perkara yang normal. So itu adalah dia rasa macam diri dia yang salah. Contohnya kalau kawan dia pergi keluar makan ramai-ramai tak ajak dia. Contohnya, okay. Dia mulalah fikir, kawan aku tak suka akulah tu, mungkin perangai aku yang teruk contohnya. So dia dah fikir yang bukan-bukan, dia dah fikir yang berlebih-lebihan. Sedangkan mungkin kawan-kawan dia berjumpa tanpa sengaja, mungkin terjumpa dan sebagainya. Okay. So itu adalah simptom-simptom orang yang ada penyakit kemurungan ni. Okay. So apa lagi simptom dia? Simptom dia selalu, okay, orang yang selalu rasa diri dia tak berharga, rasa diri dia tak berguna ni, dia akan selalu teringat perkara-perkara yang lepas. Benda-benda yang dulu pernah berlaku, yang dia rasa macam dia telah gagal. So itu kegagalan-kegagalan itu semua dia akan selalu teringat. Sebab dia rasa diri dia tak berguna, rasa diri dia macam tak berharga. Okay, so dia pun selalu ada rasa tak suka pada diri sendiri, rasa benci dengan diri sendiri. Itu adalah simptom-simptom di mana kita boleh katakan seseorang itu mungkin menghadapi penyakit kemurungan. Itu adalah sebahagiannya lah yang cikgu boleh kongsikan. Okey, Cikgu Huda ada apa-apa ke nak tambah untuk simptom? Ada Cikgu Nadia. Ha, itu dia Cikgu Nadia dah sharekan dah. Ha, lagi dua simptom kemurungan. Kita tak minat menjalankan hobi, kita rasa keletihan yang teramat, kita mood murung hampir setiap hari dan juga perasaan tidak berharga. Selain tu juga ada beberapa simptom lagi. Contohnya ada orang yang mengalami kemurungan, dia akan mengalami insomnia ataupun hypersomnia. Okey cikgu. Cikgu rasa adik-adik pun pernah dengar perkataan insomnia kan, kekurangan tidur. Tidur pukul 5-6 pagi sebab dia tak boleh tidur. Mungkin sepanjang pagi itu dia memikirkan kesalahan lepas, dia memikirkan memori lepas, terlalu overthinking, pemikiran-pemikiran negatif dan sebagainya sehingga membuatkan dia tak boleh tidur. Okey, kalau hypersomnia pula, dia terlebih-lebih tidur. Okay, orang yang murung ni sama ada dia kekurangan tidur ataupun tidur yang berlebihan. Okay, seterusnya selain daripada tu, pemikiran untuk bunuh diri. Okay, pemikiran untuk bunuh diri pun salah satu simptom kemurungan. Namun begitu, pemikiran bunuh diri ni tidaklah semua orang yang ada kemurungan ni dia ada pemikiran untuk bunuh diri, okey? Dan juga tidaklah semua orang yang bunuh diri itu disebabkan oleh kemurungan, okey? Jadi cikgu nak ingatkan juga pada adik-adik, nak ingatkan lagi sekali, simptom-simptom ini mestilah dilalui, mestilah dijalani oleh individu itu sekurang-kurangnya 2 minggu berturut-turut, okey? Sehingga 6 bulan berturut-turut. Okey, jadi itu adalah simptom-simptom kemurungan, adik-adik. Tadi Cikgu Nadia dah mention pada awal, kemurungan dan kesedihan adalah 2 perkara yang berbeza, di mana kalau kita sedih, hari ini kita kena marah dengan cikgu, hari ini kita kena marah dengan bos, hari ini kita kena marah dengan mak, kita rasa sedih. Tapi bila sedih tu sekejap, mungkin malam nanti kita dah gembira balik, mungkin sedih tu dah boleh hilang. Tapi bila kita sebut kemurungan, ianya adalah dalam satu jangka masa yang dianggap panjang, tempoh yang panjang. Okey, okey, jadi seterusnya kita pergi kepada langkah menangani kemurungan. Okey adik-adik, sebelum kita masuk langkah menangani kemurungan, kita ni adalah manusia biasa.
Okay, jadi rasa sedih itu normal. Jadi cikgu nak ingatkan pada adik-adik, sekiranya kesedihan itu, rasa sedih itu berlanjutan sehingga 2 minggu dan lama, tolong ambil langkah, tolong bertindak, okay? Tolong take action, okay? Jadi seterusnya kita akan pergi kepada langkah menangani kemurungan. Okay, langkah menangani kemurungan. Cikgu sharekan 4 langkah menangani kemurungan. Yang pertama, bercakap dengan seseorang yang anda percaya, kan? Ni benda ni dia macam klise, macam selalu dengar bercakap dengan orang yang kita percaya. Tapi memang sangat penting. Sangat penting sebab apa? Kita ni adalah manusia biasa, manusia normal yang ada perasaan sedih, yang ada perasaan gembira, yang ada pelbagai emosi, okey? Jadi kita juga ada limitnya, kita ada hadnya. Okey, kita tak boleh simpan masalah tu sorang-sorang sampailah bahu ni rasa berat, sampailah kepala ni rasa berat, sampai dah tak boleh simpan lagi masalah. Jadi kita perlu mencari seseorang yang kita percaya. Contohnya, mungkin best friend, kan, kawan baik, ataupun mungkin ada yang selesa untuk bercerita dengan ibu ayah, ataupun ada adik beradik, ataupun kawan-kawan baik, kan. Okay, jadi kita carilah seseorang yang kita percaya tu untuk kita luahkan perasaan kita, untuk kita luahkan masalah kita. Okey, namun begitu adik-adik, kita juga perlu ingatkan diri kita bahawa, okey, bahawa orang yang kita percaya itu dia juga ada emosi. Dia juga ada masalah dia yang tersendiri. Jadi cikgu nak share dengan adik-adik, kita boleh kata macam adab lah, eh, orang kata sebelum kita berkongsi kisah kita, kita tanya juga pada dia, awak okey tak hari ni? Awak free tak? Saya adalah nak share sikit masalah saya, saya ada nak share sikit lah kisah saya. Tanya juga pada orang kita percaya. Sebab apa? Seandainya, seandainya masa kita nak cerita tu, masa kita nak berkongsi kisah kita tu, kawan kita tu pun tengah ada masalah, kawan kita tu pun tengah stres, kawan kita tu pun tengah ada, tengah orang kata tengah emosinya tak stable. Takkan kita nak cerita pada orang yang ada, yang emosinya tak stable, kan? Takut nanti dia akan jadi seorang pendengar yang tak berkesan, seorang dia tak boleh mendengar dengan baik dan sebagainya. Okey, jadi kesimpulannya carilah orang yang boleh kita percaya untuk kita luahkan masalah kita, untuk kita sharekan emosi kita, eh. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu harap adik-adik faham, eh, apa yang cikgu cakapkan ni. Okey. Yang kedua. Thank you so much Cikgu Huda. Okey. So adik-adik semua masih lagi berada bersama-sama dengan cikgu tak? Masih lagi ada dekat sini tak semua? Sudah cikgu teruskan, kan? Oh, ada. Alhamdulillah Alin. Okey, thank you so much. Amirah pun masih berada bersama-sama dengan kita. Kurata Aini pun sama. Okey, bagusnya anak-anak 5 budiman ni. Okey, so cikgu akan teruskan kepada langkah untuk kita menangani kemurungan yang kedua. Okey, cikgu dah kata teruskan fokus. Okey, teruskan fokus ya adik-adik semua. Okey, so langkah yang kedua adalah dapatkan bantuan profesional. Mulakan dengan anggota berdekatan dengan anda. Okey, siapa orang profesional ni? Siapa anggota yang berdekatan dengan anda? Siapa? Okey, disebabkan adik-adik cikgu ni semua masih lagi berada di peringkat sekolah, okey. So kaunselor adalah profesional yang paling dekat dengan adik-adik semua. Kaunselor sekolah Cikgu Huda, Cikgu Nadia, cikgu sendiri, kan, Cikgu Madiha, Cikgu Azrin, itu adalah kaunselor-kaunselor yang paling dekat dengan anda semua sebagai pelajar sekolah. Okey, adik-adik semua, kaunselor ni sebenarnya, okey, boleh bantu awak tau, okey, boleh bantu awak sekiranya gejala kemurungan masih lagi baru. Baru je nak nampak-nampak, baru bau-bau bacang gitu orang kata, kan, baru je nak nampak and then tak parah lagi. Mungkin kaunselor boleh bantu. Macam mana kaunselor ni nak bantu? Kaunselor ni akan bantu awak semua untuk awak semua ubah pemikiran negatif awak tu menjadi lebih positif. Sebab kadang-kadang pemikiran negatif itulah yang akan memburukkan lagi simptom-simptom kemurungan yang awak hadapi sekarang. Kadang-kadang kan kita terlalu overthinking, kan?
Kita terlalu fikir teruk-teruk, fikir yang jauh-jauh, perkara yang tak berlaku lagi pun kita dah fikir sampai kita stres. Bila kita stres, kita tak dapat urus stres dengan baik, emosi kita terganggu, maka akan terjadilah simptom-simptom kemurungan pada diri kita. Sebab tu kalau adik-adik semua ada apa-apa masalah, ada apa-apa yang rasa nak berkongsi, perlukan orang untuk berkongsi, carilah kaunselor. Sebab kaunselor ni dia boleh bantu adik-adik semua sekiranya gejala kemurungan tu masih lagi baru, tidak parah lagi. Berbeza pula dengan orang yang memang telah pun didiagnos sebagai orang tu memang telah pun didiagnos ada penyakit kemurungan. Itu kaunselor tak boleh bantulah. Itu kita kena serahkan kepada pakar psikologi yang lebih arif tentang kemurungan ini. Okey, tapi sebagai pencegahan awal, adik-adik semua boleh mencari kaunselor. InsyaAllah kaunselor akan bantu awak untuk ubah pemikiran negatif yang mungkin memburukkan lagi gejala kemurungan awak semua. Okey, itu adalah yang kedua. Seterusnya, kita tengok pula yang ketiga. Bagaimana kita nak menangani kemurungan? Okey, yang ketiga adalah teruskan dengan aktiviti yang anda suka lakukan semasa sihat. Okey, kalau dulu adik-adik semua masa sihat, masa okey, masa happy-happy, suka bersenam ataupun suka jogging, teruskan. Okey, teruskan dengan aktiviti yang adik-adik minat, yang adik-adik suka masa sihat dulu. Sebab apa? Okey, kalau kita ni, okey, cikgu bagi contoh lah eh. Contoh kalau dulu suka bersenam. Bila kita bersenam ni adik-adik, kita akan membebaskan hormon gembira ataupun kita panggil hormon endorfin kita akan dibebaskan. Okey, bila hormon endorfin kita dibebaskan, kita akan rasa lebih baik. Kadang kita rasa lebih tenang, lebih gembira macam tu. Jadi adik-adik semua sekiranya dulu masa sihat, ada perkara-perkara yang adik-adik suka buat, teruskan buat. Jangan duduk sorang-sorang dalam bilik, dah tahu ni kita sedih, kita rasa sunyi dan sebagainya, keluarlah, carilah persekitaran untuk kita bersosial, untuk kita bersembang. Elakkan daripada duduk bawah selimut, duduk sorang-sorang dalam bilik, okey? Sebab apa? Sebab bila kita duduk sorang-sorang, dia akan memburukkan lagi keadaan. Okey, Haris Najmi kata main game sihat kan? Main game boleh main, okey? Kalau kita rasa itu yang kita suka, tapi jangan melebih-lebih pula sampai jadi ketagihan pada game. Okey, dia boleh. Sebenarnya kita buat apa pun tak salah. Okey, kita main game ke ataupun kita bersenam ke, kita jogging ke, semuanya tak salah. Okey, cumanya untuk kalau main game ni kita kenalah berpada-pada. Janganlah kita main game je duduk dalam bilik seorang-seorang pun teruk juga tu. Okey, okey Haris Najmi. Okey, lagi apa lagi yang kita boleh buat? Okey, contohnya kalau adik-adik dulu suka lakukan aktiviti fizikal. Contohnya mungkin bercucuk tanam. Cikgu dah kata betul, berkebun. Kemudian mungkin dulu suka main bola, dulu suka hiking. Teruskan apa-apa sahaja aktiviti kegemaran adik-adik. Asalkan kita banyak bergerak, kita berpeluh. Bila kita berpeluh tu kita akan rasa lebih baik. Kita rasa lebih best, rasa lebih tenang. Sebab tu orang-orang yang ada simptom kemurungan ni, dia tak boleh duduk sorang-sorang. Dia kena keluar. Keluar mencari persekitaran untuk dia bersosial, untuk dia bercakap, supaya tak ada rasa sunyi, tak ada rasa, tak ada rasa macam sorang-sorang gitu. Okay? Okay, itu adalah dua langkah yang cikgu boleh kongsi bagaimana awak nak tangani kemurungan. Okay. Okey, itu dia. Kita ada lagi satu langkah untuk kita tangani kemurungan. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga ni adalah langkah yang kita boleh bantu diri kita dan juga ada kaunselor juga yang boleh bantu. Namun cikgu nak berkongsi juga pada adik-adik dari sudut perubatannya serba sedikit lah eh. Okey, jadi untuk kita tangani kemurungan ni macam cikgu cakap tadi, ianya satu penyakit, okey. Bila kita nak rawat, bila kita nak rawat ianya mestilah yang rawat itu mestilah ahlinya. Okey, doktor pakar sakit mental, psychiatrist kan. Jadi cikgu sebagai kaunselor ni boleh ke nak bagi adik-adik rawatan? Boleh tak nak bagi rawatan pada adik-adik? Cikgu ni tak boleh bagi rawatan pada adik-adik sebab rawatan ini dia memerlukan berkaitan dengan ubat-ubatan, okey? Di mana
di mana pesakit kemurungan ini dia akan berjumpa dengan doktor dan akan diberikan rawatan. Jadi tidaklah semua pesakit kemurungan itu akan diberikan ubat. Okey, dia bergantung kepada penilaian psychiatrist itu kepada pesakit. Okey, bergantung kepada penilaian doktor sakit mental itu kepada pesakit kemurungan. Seandainya keadaan ataupun penilaiannya pesakit kemurungan itu tidak perlukan ubat, maka dia tidak mengambil ubat. Namun sekiranya keadaannya, penilaiannya mengatakan bahawa pesakit ini memerlukan ubat dos sekian-sekian, jenis ubat sekian-sekian, maka dia perlu ambil ubat tersebut. Dan juga sebenarnya kemurungan ni dia ada tahap dia. Dia ada tahap ringan, kemurungan tahap sederhana dan juga kemurungan tahap teruk. Okey? Jadi itu adalah serba sedikit daripada sudut perubatan untuk kita tangani kemurungan. Okey? Jadi adik-adik, cikgu nak minta pada adik-adik, lebih-lebih lagi bila kita PKP ni kan, bila kita belum, kita memang dah ada berada di fasa 2, dah boleh pergi apa? Dah boleh pergi berpiknik, dah boleh pergi keluar ke mana-mana kan, tapi kita still lagi tidak bebas. Masih lagi perlu menjaga SOP, menjaga diri dan sebagainya. Jadi cikgu tak nak bila kita lama-lama menjalani PDPR dan sebagainya, ianya akan menjejaskan kesihatan mental adik-adik. Tolong ingat juga bahawa kesihatan mental sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Jadi bila mental kita sihat, bila fizikal kita sihat, insyaAllah kehidupan kita akan lebih bermakna, kehidupan kita akan lebih mudah, urusannya akan lebih mudah. Sebab apa? Sebab cikgu dah cakap tadi, orang yang mengalami penyakit mental memang akan mengalami gangguan ataupun kefungsian hidupnya terjejas sebagai seorang individu. Okey? Jadi adik-adik sila jaga diri dan juga jangan lupa jaga kesihatan fizikal. Okey, setakat ni faham tak apa yang cikgu terangkan mengenai langkah menangani kemurungan? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada lagi tak ni dalam Google Meet ni? Adik-adik cikgu ni? Ada. Ada, okey. Okey. Very good, faham. Okay, kalau nak makan snacking ke, nak minum-minum air ke, tak apa, dipersilakan. Cikgu tak marah, okay? Kita nak santai-santai sambil menimba ilmu. Okay. Okay, thank you so much Cikgu Huda. Okay, so adik-adik semua, kalau rasa macam dah ngantuk-ngantuk, boleh pergi ambil air, minum-minum dulu. Macam Cikgu Huda kata, boleh snacking, makan buah ke, okay? Nak makan coklat ke, tak ada masalah ya. Kita nak santai-santai je hari ni, okay? Tak payah stres-stres. Okay, so Cikgu akan teruskan dengan perkara asas tentang kemurungan. Sebab kita dah biasa kan dengar tentang kemurungan, awal pun tadi cikgu dah cakap tentang kemurungan dan sebagainya. Okay, so cikgu nak tekankan beberapa perkara asas lah tentang kemurungan yang kadang-kadang kita ni salah faham. Kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang kita ni percaya pada benda-benda yang kita baca dekat social media dan sebagainya. Tapi betul ke? Okay, so hari ni kita nak tengok sikit apakah perkara asas tentang kemurungan ini. Okay. So macam yang Cikgu Huda cakap awal-awal tadi, kemurungan dan sedih tak sama. Okay, so kadang-kadang kan kita tengok orang tu betul ke dia ni ada kemurungan, tanpa dia saja-saja je buat dan sebagainya. Okay, so sebenarnya kemurungan dan sedih ni adalah perkara yang tak sama. Orang yang sedih dia masih lagi boleh bangun daripada katil, menjalani kehidupan dia macam biasa. Sedangkan kalau orang yang ada kemurungan ni, macam Cikgu Huda kata tadi, simptom dia adalah dia rasa letih sangat-sangat. Nak bangun daripada katil tu, nak angkat kaki tu, tadi Cikgu Huda kata susah sangat, letih sangat. So dia adalah dua perkara yang berbeza. Orang normal yang sedih, dia boleh lagi bangun, boleh lagi menikmati kehidupan dia macam biasa. Tetapi orang yang kemurungan, segala perkara yang berlaku pada dia akan jadi luar biasa, luar daripada orang normal punya kehidupan. Itu adalah kemurungan. Okey. So yang seterusnya, berharap ataupun berdoa sahaja tanpa usaha tak hilangkan kemurungan. Okey. Kita selalu dengar orang cakap kan, tak apalah orang yang tak solat, orang yang tu tak sebagai dan sebagainya, itu yang senang sangat tu nak kena kemurungan, orang cakap kan. Sedangkan sebenarnya
Sebenarnya kalau kita ni terkena penyakit kemurungan, sebenarnya kita ni kalau tanpa usaha, kita tak ambil apa-apa action, kita tak jumpa kaunselor, kita tak ambil perubat, kalau kita perlukan ubat kan, dia tak akan hilangkan kita punya penyakit kemurungan ni walaupun kita ni cukup ibadah dan sebagainya. Okey, so adik-adik kena ingat, okey nanti Cikgu Dah akan share dengan lebih lanjut lah tentang perkara tu. Okey, so kita tengok pula kepada yang ketiga. Yang ketiga adalah penyakit kemurungan ini adalah penyakit realiti. Penyakit realiti ni maksudnya apa? Penyakit yang bukan dibuat-buat. Sebab penyakit ini datang daripada kita punya minda kita, daripada kita punya otak. Bila otak kita terganggu, maka ianya seluruh badan akan terganggu. Sebab apa? Sebab otak kita yang akan hantar signal kepada badan kita untuk bergerak, untuk bangun, untuk jalani kehidupan seperti biasa. Tetapi bila kita punya otak terganggu, maka seluruh aktiviti kehidupan kita akan terganggu. So jangan kata orang yang ada kemurungan ni saja-sajalah buat, nak attention, kita kata dia attention seeker dan sebagainya. Bukan ya, sebab kemurungan ini adalah penyakit realiti. Okay, dan ramai sangat sekarang ni orang-orang Malaysia, rakyat-rakyat Malaysia ni yang kena penyakit kemurungan ni. Tambah-tambah lagi bila kita tengah pandemik, ramai orang kehilangan kerja, ramai orang stres dan sebagainya, maka penyakit kemurungan ini sangat tinggi sekarang ni. Okey, so kita tengok pula yang seterusnya. Semua orang berisiko walaupun kelihatan kuat mentalnya. Okey, so kita selalu dengar orang cakap tak, ish takkanlah dia tu kena kemurungan sebab dia tu nampak kuat je. Personaliti dia kasar je, takkanlah dia kan jenis kasar-kasar macam tu, takkanlah dia kena kemurungan. Okey, tak boleh kita cakap macam tu ya adik-adik semua, kerana semua orang berisiko walaupun kita nampak dia kuat. Walaupun dia ni jenis yang kasar, jenis yang happy go lucky, tapi dia tetap mempunyai risiko untuk dapat penyakit kemurungan kalau dia tak pandai urus emosi, kalau dia tak pandai urus stres dengan baik. Sebab tu daripada tadi awal Cikgu dah mention, kita ni kena pandai jaga kita punya emosi, kena pandai urus kita punya stres supaya kita boleh menghindarkan diri kita daripada terkena penyakit kemurungan ini. Okey? Okey, yang last sekali kita tengok. Merasa lebih baik tak bermakna ia dah tamat. Macam Cikgu Huda kata tadilah, okey? Kita kalau kita ni terkena penyakit kemurungan ataupun kita ada simptom-simptom kemurungan, kita kena keluar and cari penyelesaian. Kena ada cara untuk kita buat. Kita tak boleh kata, oh mungkin saya dah okey dah ni sekarang, saya dah tak macam dulu dah, saya dah tak sedih, saya dah okey. Sebenarnya kalau ada perkara yang trigger kita ataupun ada perkara-perkara trauma yang berlaku nanti di masa hadapan, dia mungkin akan datangkan semula penyakit kemurungan tu. Dia takkan hilang sepenuhnya kalau kita tak take action. Kalau kita diam je dan berharap dia baik sendiri, rasa macam oh dah okey dah ni, dah tak ada dah ni. Sebenarnya kalau nanti ada perkara-perkara yang berlaku yang mengingatkan awak tentang perkara-perkara lepas yang menyebabkan awak terkena penyakit kemurungan, dia akan datang semula kalau kita tak ambil action, kalau kita tak makan ubat sekiranya kena makan ubat lah. Okay, macam Cikgu Huda kata tadi, ada yang kena makan ubat, ada yang tak kena makan ubat, kan? So adik-adik semua, kalau kita rasa diri kita ni lebih baik, tak bermakna depression tu dah hilang, tak bermakna kemurungan tu dah hilang. Sebab dia hanya boleh dirawat sekiranya kita take action. Okay, itu adalah 5 perkara yang Cikgu boleh kongsikan tentang kemurungan yang kadang-kadang kita salah faham dengan dia. Okay, Cikgu Huda ada apa-apa? Dia nak tambah sikit kan, point last tu, merasa lebih baik tak bermakna ia dah tamat. Memang betul, sebab ada pesakit kemurungan, doktor dah cakap dah okey dia dah tak perlukan ubat, tapi beberapa bulan selepas itu dia kena ambil ubat semula sebabnya kemurungan itu datang kembali. Okey, jadi kemurungan ni kalau kita memang tak tangani ataupun tidak uruskan emosi kita dengan baik, kemurungan ni akan boleh datang semula lah. Okey, jadi itu adalah perkara asas tentang kemurungan. Ok,
kita hampir berada di penghujung program. Sekejap je kan, sejam ni. Okey, jadi sekarang cikgu nak cakap tentang stigma kemurungan. Ha, stigma kemurungan ni masih ada lagi sehingga hari ini. Sehingga saat ini dalam kalangan penduduk di Malaysia. Cikgu rasa di dunia pun ada jugalah stigma kemurungan ini. Okey, lebih-lebih lagi stigma ini dia berlaku kepada individu-individu yang tidak mempunyai pengetahuan tentang penyakit mental, okey? Jadi apa stigmanya ni? Stigmanya adalah dia kata kemurungan tidak akan berlaku kalau percaya kepada Tuhan ataupun beriman, okey? Stigma ini cikgu boleh katakan bahawa Cikgu personally tidak bersetuju sekiranya orang mengatakan dia tu tak cukup sembahyang lima waktu lah tu. Itu tak cukup iman lah tu. Tak kuat iman lah tu. Sembahyang lompong-lompong lah tu. Okey, tak mengaji lah tu. Ha, sebab itulah dia kena depression. Sebab itulah dia kena penyakit mental. No, tidak. Okey, ada seorang doktor ni dia ni kot daripada dia lah, cikgu ambil, dia kata tak cukup ibadah bukan punca kemurungan, tapi ibadah jadi tak cukup bila kemurungan berlaku. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang sesiapa saja individu yang beragama, mereka bila kita berdoa, bila kita minta pada Tuhan, bila kita minta pada Allah, minta tenangkan hati, minta tenangkan fikiran, memang kita akan tenang, kita akan rasa lebih baik. Okey, kita akan rasa lebih gembira, kita akan rasa lebih positif. Namun begitu macam cikgu cakapkan tadi, okey, kemurungan ni kalau kita tak rawat dia akan sentiasa ada. Okey, dia akan sentiasa ada dalam diri kita. Jadi kita tak boleh cakap orang tak kuat iman ni, orang tak sembahyang ni, tak berdoa ni. Itu sebab itulah dia kena kemurungan. Kemurungan ni dia tidak mengenal siapa individu tersebut. Okey, sama ada dia berbangsa apa sahaja pun, agama apa sahaja pun, tak kiralah umurnya, tak kiralah warna kulitnya, ianya sekiranya dia tak dapat tangani stres dia dengan baik, kemurungan ini boleh berlaku. Okey. Jadi adik-adik, cikgu nak tambahlah sikit kan info tambahan. Faktor risiko kemurungan ni, faktor kemurungan, mengapa kemurungan boleh terjadi. Pertamanya boleh seseorang tu dipengaruhi oleh genetiknya atau secara biologikalnya. Okey, yang kedua macam cikgu Nadia cakap tadi, overthinking, fikir yang negatif-negatif. Bila kita terlalu berfikiran negatif pun boleh membawa kita kepada penyakit kemurungan. Kemudian penyakit kronik. Okey, penyakit kronik yang bila dia terlalu memikirkan esok dia akan mati, bila dia akan mati dan sebagainya, itu juga boleh membawa kepada kemurungan. Dan seterusnya penyalahgunaan dadah juga boleh membawa kepada kemurungan dan juga trauma. Okey, trauma semasa kecil, trauma perkara-perkara lepas. Dan juga apabila doktor ni nak diagnose seseorang, bila doktor ni nak mengesahkan bahawa seseorang ada penyakit mental, dia bukan sahaja bercakap, bila kita dah cerita-cerita, bukan sahaja cakap, okey awak ada penyakit mental. Tidak, dia akan investigate, dia akan cari, dia akan tanya kehidupan lepas awak, dia akan tanya sejarah hidup awak daripada kecil, akan ada ujian yang awak kena ambil dan sebagainya untuk mengesahkan bahawa seseorang itu ada penyakit mental. Okey, faham tak setakat ni? Faham ke tidak apa yang cikgu terangkan tentang kemurungan? Okey, faham. Very good. Okey. Okey adik-adik, kita sebenarnya dah nak habis program dah. Okey, cikgu akan bagi link kehadiran. Okey. Okey, cikgu Nadia ada nak terangkan ataupun cakap apa-apa perkara? Okey. So, sementara adik-adik semua mengisi link kehadiran dan juga link penilaian program yang Cikgu Huda akan bagi nanti dekat group chat, Cikgu nak bagi tahu dengan adik-adik semua, okey, bahawa UBK dan panitia PGPK SMK Bandar Baru Bangi ni kita ada buat satu pertandingan.
Okey, pertandingan apa tu cikgu? Okey, kita buat pertandingan poster digital minda sihat. Okey, poster digital ni macam mana pula cikgu? Okey, poster digital ni poster yang kita buat menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada yang free ni secara online. Contohnya apa? Canva ataupun poster MyWall yang mana yang popular ni lah kan? Okey, so awak semua boleh menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk awak buat poster digital ni. Okey, siapa yang boleh join? Okey, semua orang, okey, semua pelajar SMK Bandar Baru Bangi ni boleh join, terbuka kepada semua pelajar. Dan pertandingan ini akan bermula daripada 8 September, dah mula dah pun seminggu yang lepas sehingga 22 Oktober. Ada masa lagi, sebulan lagi untuk awak siapkan awak punya poster. Okey, so poster ni, okey, kita akan pilih 5 pemenang daripada pelajar sesi pagi dan 5 pemenang daripada pelajar sesi petang. Mana-mana yang menarik, kita akan bagi hadiah berupa wang tunai yang sangat lumayan kepada awak semua. Okey. So siapa-siapa yang berminat nak join sangatlah dialu-alukan. Siapa nak bagikan dapat duit free sahaja buat poster dapat dapat duit free lumayan hadiahnya. Okey. So poster itu mestilah berkaitan dengan kesejahteraan mental mengikut kreativiti pelajar. Tak kisahlah awak nak cakap tentang depression ke ataupun awak nak cakap tentang cara urus stres ke, awak nak cakap tentang pemikiran positif ke dan sebagainya, tak kisah apa-apa sahaja asalkan masih lagi tentang kesejahteraan mental. Okey, so poster yang disediakan mestilah asli daripada hasil karya pelajar sendiri. Tak boleh ya pergi ambil daripada Google, tak boleh ambil daripada gambar-gambar dekat Pinterest yang cantik-cantik tu kan. Tak boleh. Okey, mestilah asli daripada hasil karya awak semua sendiri. Okey, bila dah siap, macam mana nak hantar? Okey, kaedah penghantaran dia adalah melalui Google Form. Nanti cikgu dengan cikgu Huda akan bagi dekat grup kelas poster ini sekali dengan link untuk awak semua hantar awak punya poster. Okey, so adik-adik semua dialu-alukan untuk sertai kita punya pertandingan poster minda sihat ini. Okey, so cikgu Huda ada apa-apa lagi ke? Tak ada nak tambah apa-apa, tapi cikgu nak buat kesimpulan, okey, kesimpulan kepada program kita ni bahawa cikgu nak minta adik-adik supaya sentiasa jaga kesihatan mental dan juga kesihatan fizikal kerana kemurungan ini benar-benar berlaku, okey, depression is real. Ha, okey, penyakit mental ni dia ada banyak sebenarnya, bukan depression sahaja, anxiety pun adalah di bawah penyakit mental juga. Pernah dengar kan perkataan anxiety tu kan? Okey, jadi cikgu harap adik-adik sepanjang PDPR ni, adik-adik dah tingkatan 5, sikit lagi nak exam kan? Jangan lupa join PDPR, jangan lupa ulang kaji. Okey, walaupun kita berada di rumah, walaupun kita belajar di rumah, sentiasalah ingat bahawa SPM dah nak dekat dan juga kita jaga kesihatan mental supaya adik-adik dapat belajar dengan tenang, okey, dan emosinya pun stabil. Okey, sebelum cikgu tamatkan program kita, adik-adik ada tak soalan nak bertanya? Ada tak soalan nak tanya mengenai kemurungan? Seandainya tiada, dah siap isi link kehadiran tak? Kalau dah, cuba respon dekat chat. Dah, okay. Fatina Atira dah. Amira pun dah. Okay, very good. Ada yang belum ke? Ada yang belum isi ke? Okay, so kalau dah, kita akan ada sesi bergambar. Okay, siapa-siapa nak buka kamera, boleh buka kamera. Sekejap, cikgu besarkan layout dia supaya semua orang nampak dalam skrin. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3.
Okey. Okey adik-adik, terima kasih banyak-banyak sebab join program hari ini. Cikgu harap adik-adik dapat isi ataupun input yang cikgu dan cikgu Nadia sampaikan pada hari ini. Okey, sekiranya ada sebarang masalah ataupun nak share sebarang isu pada cikgu ke masalah pada cikgu, boleh contact kaunselor-kaunselor SMK Bandar Baru Bangi, okey? Okey, terima kasih semua. Okay. Jumpa lagi. Thank you semua. Bye. Bye semua. Bye, jumpa lagi. Sama-sama Alin. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Stay safe. Take care. Bye-bye. Bye Izzat. Bye Ain. Bye Harith. Bye Syamimi.